Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya berada di Jalan Purworejo Salaman, dan ini untuk arah kiri saya ini arah menuju ke Magelang. Untuk arah depan saya ini arah ke timur, ini menuju ke kolam renang Arta Tirta dan juga wisata Geger Menjangan. Dan arah kanan saya ini arah menuju ke kota Purworejo. Oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan di sekitaran kota Purworejo, dan nanti kita melewati depan Pasar Balidono. Buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan buat teman-teman yang berada di perantauan, semoga video ini bisa mengobati rasa kangen kalian sama kampung halaman, terutama di sekitaran Purworejo. Kita nunggu sepi dulu jalannya, baru kita mulai jalan. Hari ini suasana jalannya nih sangat ramai karena ini hari libur ya, tanggal merah, ini tanggal 1 Juni. Kita mulai jalan pelan-pelan. Kita berhenti dulu karena masih lampu merah. Di depan ada pertigaan, itu kalau ke kanan itu arah menuju ke sekitaran Kecamatan Gebang yang ada di Purworejo. Kita lurus terus, kita melewati depan Pasar Balidono. Oh ya, untuk video ini saya ambil ini hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Ini sekitar jam 3 sore. Di depan ada perempatan, itu kalau ke kanan itu masih di sekitaran kota Purworejo, sedangkan yang ke kiri itu menuju ke daerah Balidono. Kita jalan lurus terus. Untuk jalan yang kita lewati ini jalan searah ya teman-teman, itu dari perempatan tadi itu yang ke selatan. Ini jadi kita jalan ke arah selatan, ini jalan satu arah. Kalau ke utara itu nggak bisa ya, itu overburden. Nah, itu terlihat ada beberapa orang naik sepeda, terus ada yang naik becak dan juga sepeda motor itu dari lawan arah. Itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman, itu jangan ditiru ya. Di sebelah kiri ini ada Pasar Balidono. Kita keliling Pasar Balidono dulu ya teman-teman, kita muter dulu. Thank you.
Di depan ada jalan belok ke kanan, itu jalan menuju ke Kelurahan Balidodo. Nanti itu menyeberang irigasi Kedung Putri. Dulu saya pernah buatkan videonya itu yang melewati sekitaran Kelurahan Balidono. Itu teman-teman bisa tonton videonya, ada di channel ini. Di depan kita sampai di Jalan Ahmad Yani yang kita lewati tadi ya. Nah, kita jalan ke arah selatan lagi, lewat depan Pasar Balidono. Di depan ada perempatan dan itu ada bundaran patung WR Supratman. Itu kalau ke kanan itu menuju ke sekitaran Kota Purworejo. Untuk yang lurus itu menuju ke alun-alun Purworejo. Kita belok ke kiri, kita menuju ke arah Kali Gesing. Dan untuk jalan ini namanya Jalan WR Supratman. Nah, itu terlihat jelas sekali, itu ada deretan pegunungan Menoreh, itu terlihat ya dari sini ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melihat tempat kelahiran WR Supratman itu yang ada di Desa Sumongari, Kecamatan Kaligesing. Itu teman-teman bisa melewati jalan ini. Nanti di setiap pertigaan dan juga perempatan jalan itu sudah ada petunjuk arahnya, itu teman-teman bisa ikuti petunjuk arahnya ya. Di depan kita melewati jembatan Sungai Bogowonto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai durasi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, mungkin ini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.